Astu, Astu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astu Nggara sekarang puncak karya yang ada di Pura Kawitan Arya Wang Bang Pinate. Sebelumnya Santi aturkan matur suksma banget kepada Ratu Perdana Resi Agung Titiang Sampun diizinkan untuk ngiring beliau, dan kepada para pemuka agama yang ada di Pura, terus kepada masyarakat. Santi sangat cukup betah sekali untuk berada di kegiatan Pura ini. Dan terima kasih juga kepada siapapun yang sudah kontribusi tenaga, pikiran untuk ngayah kegiatan karya ini, yang sehingga kegiatan karya berjalan dengan lancar. Nah, buat teman-teman nih, mungkin ada yang tanya sih, karya itu apa sih Kak? Bedanya karya, pujo wali, piodalan itu apa? Ternyata banyak hal yang ilmu baru yang ada di karya ini, dan Santi nunas ilmu sarang beliau, Ratu Perdana Resi Agung, nanti disimak di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Muane mapupur tidurine masango pipine masih masango maku kode kulitne meluluran alisne masih masulam nang sing ketinggalan zaman majalan mas gegesonan sepan-sepan maturan radong re radong bos sabar lakar ngaya rejang rendeng. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama dengan Ratu Perdana Resi Agung. Om Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu. Nah, Astu Nggara, untuk saat ini karya di tanggal 22 Juni 2024 di Pura Kawitan Arya Wang Bang Pinate sampun puput nih Ratu nih. Nah, ini Santi nunas nih perbedaan dari karya, karena cukup besar Ratu untuk acaranya. Karya sama piodalan, puja wali itu bedanya apa nih Ratu? Kalau karya kan merupakan kekhususan dengan rangkaian yang cukup banyak. Kalau piodalan itu adalah kegiatan yang datangnya setiap 6 bulan sekali. Rutin ya, sama dengan petirtan, piodalan, potonan gitu. Kalau karya ini agak khusus sehubungan dengan kalau seperti sekarang ini karya memungkah ngenteglingi pedudusan alit, kemudian rentetannya mecaru, di mana mecarunya itu caru Resi Gano, Mance Kelut, Mance Sana, Nawa Gempang, Surya Candra. Nah itu hubungannya melengkapi dari karya memungkah, sehubungan pelingihnya itu selesai dipugar gitu. Kemudian upacaranya memang agak besar, sehubungan dengan karya ngentelingih ditambah dengan upacara milepati atau mensetanakan para leluhur dari semua warga Arya Wang Bang Pinate di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu yang dilakukan sehingga puranya ini yang lumayan dimong oleh hampir 100 kakak. Oh, jadi untuk pengembangnya itu berarti untuk karya sendiri itu berapa tahun sekali Ratu untuk diadakan karya gitu? Kalau sejenis karya ngentek lingge mestinya bisa dilakukan dalam 30 tahun berikutnya. Oh, seperti itu. Berarti 30 tahun next lagi baru ada karya lagi seperti itu. Karena itu tujuannya terkait dengan pedagingan, yaitu yang merupakan jiwanya daripada pelingih. Oh, gitu.
Matur Suksma untuk apa ilmunya, karena Santi masih bingung nih antara karya, peodalan, sama Pujo Wali. Ternyata kalau karya itu berpuluh-puluh tahun baru diadakan, karena karyanya cukup besar seperti itu. Baiklah, Matur Suksma untuk Ratu Pedandan Resi Agung, semoga sehat selalu, semoga nanti bisa menambah wawasan bagi penonton Santi Dharma Chandra. Mohon ditutup dengan doa dan para Mas Santi Ratu. Santi. Thank you.